tuh dulur. Oh, men, ternyata nu di Suhun teh kebutuhan sehari-hari dulur tuh. Sayuran nya punya kanggo takjil. Balong dulur tapi deet nya bobalaukan tapi tuh. Oh, duka cai nanti mari tongoh mohon. Jadi ieu teh dulur cenah ku si bapa nu gaduh kebona teh di mana saha nu daek teh ke dianteran ieu teh ti tadi olahnya panya. Dulur tah kitu. Masya Allah, di dia masih urusan udah gang, dua tuh udah gang ngaliwat dulur. Can ke di jalan ay balik. Sayangnya ngilicir sayangnya ya. Ayam. Dulur di dieu mah cenah jadi memang kalau pohon pandan teh cocoknya memang daerah dieu nya apanya. Ieu teh Jambu Resi kan ya, Pak? Jambu Resi. Tuh, Jambu Resi Sukajaya Raja Desa dulur. Tuh jadi si pandan teh dibengketan di cana ke bumi di disuakan heula terus dikeumur aja Pak. Heeh, di kulub. Di kulub. Itu si. Itu si Ece bae ka mana? Oh, icalan ka mah ceunya? Mangga wilujeng sing laris ye. Tuh dulur jadi takala teh karadi ieu teh. Di papasan ieu mah disesakeun mah kanggo engke pengen teh nya. Engke daun cengkat deui. Oh, gitu dulur. Jadi gitu tuh ngecar ka cacak itu. Oh, karolot deh mereka, Pak. Aduh, ya setrum, Pak, ya. Oh, tayaan. Jadi tangkal nanti sih gana gue 10-an tahun dulu tuh. Gus berada gue kahot. Itu 4 tahun. Itu 4 tahun? Tapi ya cepetnya merontok. Pada berak tuh dah. Oh. Berak, separe. Upami tadi... Begang, Pak, ya, Pak, ya. Parondok. Parondok. Karena daunnya benten ya, Pak Ranjang. Tuh, jadi kualitasnya jantan bagus dulu, upami di berak mah. Aduh, masya Allah. Di bumi sih, di bumi orang sama kena kenging meseran. Oh, bapak mah bandar bang itu? Itu di bumi. Jakarta ini. Lan? Ke Jakarta. Oh, mana wita di daerah Kapalihan Kuningan? Oh, di sana ke Jakarta pak? Ke Kuningan sok ayah katanya kerja galuh saeuti. Samak dudukku ya teh pak? Sama. Orang sama. Numpah nanti jenazah tehnya? Ke Jakarta. Mohon, mohon. Mohon. Jadi ieu teh dulur cenah ku si bapa nu gaduh kebona teh di mana saha nu daek teh ke dianteran ieu teh ti tadi olahnya panya. Dulur tah kitu. Masya Allah, di dieu mah seueur sanu dagang geus dua tuh nu dagang ngaliwat dulur, dagang takjil nya punya. Henteu Bu, ah jauh. Dagang takjil. Meureun kali itu punya muir ka handap. Kadadiku ngatuh, Pak. Lah ieu mah keur ieu we kenang-kenangan Bu, ameng ka dieu abi. Tuh dulur. Oh men, ternyata nu di Suhun teh kebutuhan sehari-hari dulur tuh. Sayuran nya punya kanggo takjil. Aduh. Di lembur teh raos aja usaha kieu mah nya. Ieu ngalahan cucungna kumaha, Pak? Oh, di suak sisinanya, di arah tengahna. Oh, da kapungkur mah inget-inget poho mah abi ge osok. Sok cetruk-cetruk cenah ini teh nganyamna teh duka kunaon eta teh. Tanu kieu dulur samak padan teh putihan teh anu duduk kui barodas samak kulas teh ieu bahanna teh dulur tuh tah tangkalna teh kitu hejo teu bodas suka teh bodas Pak henteu pada bodas tadi poe di kuluh mohon mohon paud geudah bangga sabaraha poe ta Pak proses ti mimiti nepi ka dianyam can nganyamna sapoe tadi buruk ku panolong poe dia sakali teh 20 heulayeun ka sangurangkeun gitu. Bapak mah nyandak barang di tengah bahanan ieu nya. Engke teh berarti ngaburuhan unggul nya. Di kodi, Pak. Kodi. Sa kodi teh 200.000. Iya. Saba sakodi kenging sabulan mah. Saminggu. Atuh cekatannya. Udah kulobaan. Oh, heeh. Lebih ti 20 urang. Oh, nya hayu eta mah ngaranyam unggul khusus. Oh, jadi di dieu mah kieu dulur. Karena putihan daerah raja desa belah dia mah, tapi dah parek ya merelak dulur tuh.
Sarai. Enggak kota seueur begitu lah. Macam-macamnya. Sumatera di lombana. Kopi. Oh. Jadi dulu sok ibu-ibu raja desa ka na kopi Sumatera teh paling dieu nya, Pak. Kok ka di ditu mah urang diparokeun urang mah. Oh. Sana lembur tuh. Seueur bos kopi panti dieu teh, Pak. Seueur dieu jadi di tadi. Ayeuna marasih Pak di ditu. Masih diserengit di gihar raja desa seueur mah. Mohon mohon mohon. Raja desa ka ditu. Jadi enam ka pendak dulur ti paling dieu nu ka Sumatera teh. Kita coba berjalan sahabat ke arah sini. Insya Allah Rabbi. Jadi jalannya berada di sela-sela pesawahan. Enak kan dulur ya. Apalagi kalau lihat pemandangan ke arah bawah sahabat ya. Plung-plung kemana mendi. Rumah di tengah sawah. Lanjut sahabat ya ke arah sini. Insya Allah. Nah kita ketemu lagi poe putihan dulur tuh. Ini mah masih ini dulur. Masih hijau-hijau. Oh, ternyata perumahannya sebelah sana, sahabat ya. Enak kan daerahnya. Lanjut sahabat ya, insya Allah menuju perkampungannya. Atau kita kelihatan ada jalan, coba muter ke arah sana sahabat ya, ke arah bawah. Tuh. Dan di sana coba lihat rumah itu. Aduh. Enak kan kayaknya. Insya Allah Robi. Sawahnya juga dulu, terasering-terasernya mantep tuh. Balong dulur tapi deetnya mau balaukan tapi tuh. Oh, duka cahina timah di tonggong dulur ya. Walau manfaat, Pak. Iya, walau manfaat. Tapi dulur ternyata ke atas juga perkampungan terlihat ada masjid dan imah ancal-ancalan dulur. Suatu saat insya Allah kita ke sana ya. Nah, yang ini mah jadi jalan teh belum berlapiskan encor. Masih tanah dulur ya. Tuh, dan di handap nate di bawah sahabat. Ada jamban tradisional sama ini jarambah lah. Insya Allah, Robi. Wah, halus eta euy hayam euy. Tuh lihat dulur cengek ge marontok ya. Can asak pedah. Di sini mah kalau tinggal punya rumah di sini mah sahabat di sini ya umpamanya ya kita punya rumah di sini. Jadi enak kena teh ngahadap ka ditu gitu ya. Mun peuting teh suara kata Kang Kengkong. Lihat air ini segar banget ya sahabat ya, tinggal kucubar gitu ya. Lanjut sahabat ya. Jadi di atas rumah sahabat, di bawahnya kolam. Tidak paur-pauren ya. Oh. Kita lihat jamban tradisionalnya sahabat ya. Enak. Jadi buat mandi apa buat ini? Iyo, ini mah helikopter dulur ya. Buat ini tempat ternyaman ya. Sambil udud kalau bukan bulan puasa. Ngaheujeun. Entos ka langkung. Lanjut sahabat, kita coba ke arah bawah ya. Oh, tuh yang itu mah yang di atas mah, yang di depan mah sudah dicor sahabat. Jadi memang belum sapat semua. Apakah di pinggir cor ini ada rumah sahabat? Kita coba telusuri. Wah, caunnya mulene dulur. Cau kepok ini teh. Buat pisang, enakeun. Insyaallah. Jadi tadi teh kita lewat sebelah sana sahabat tuh ada rumah segumpluk sana. Ternyata itu segumpluk ya. Oh, ternyata di atas satu rumah sahabat ya. Kita coba ikut ke sana ngintip, kayaknya ada bisa melihat pemandangan indah dari depan rumah ini sahabat sebelum ke arah bawah. Insya Allah, oh, gangnya ini gang ya.
Ini jalan cor tadinya, cuma kesananya disapat. Enak, nyaman rumahnya dulu ya. Kita coba intip pemandangan indah dari sebelah sini sahabat ya. Mudah-mudahan. Ah, sayangnya terhalang dulu ya. Tuh, Abah kira teh dari sini teh ngemplong gitu ya. Lihat pemandangan terhalang dari sini mah. Tuh. Kangge tujuh konten kanggo YouTube. Kita lanjut ke arah bawah sahabat ya. Jadi tapi sudah ada yang mateng padinya di sebelah bawah sahabat ya. Masya Allah Robi. Apalagi ke sebelah sini mah lebih enakan dulur. Ketemu lagi pohon pandan yang dikulub sahabat dan dijemur ini. Oh, aya ucingna deui. Masya Allah. Nah, kalau dari halaman sebelah sini mah benar. Enakeun plung-plung sahabat ya. Tuh. Masya Allah. Itu rumahnya di tengah sawah, satu di bawah ya. Tadi kita dari arah sana sahabat ya. Oke, terima kasih sekali sahabat Pucuk Ibun Ciamis telah mengikuti vlog Abah. Mudah-mudahan semua terhibur, mudah-mudahan pada sehat ya. Kita bertemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.